Okay, so aku nak ajar untuk set interval oil change ni eh. So korang kena make sure kau ada kat cambage dan bukannya dekat trip A ataupun trip B lah. Okay, so back to here and then hold adjust ni lama-lama. Okay, sampai dia blinking ni lah, interval dengan oil change ni. Next, apa kau perlu buat, tekan turun, turun minimum serendah 500 lah. So naik 100, 2,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000 sampai 4,000 maksimum. So aku set dekat 3,000. Hold 2 ni untuk back to, sorry, hold 2 ni untuk back to ni lah. Okay. Okay, next aku nak ajar korang untuk reset lah oil change ni. So every time korang lepas servis ataupun sebelum servis ke apa kan, dia akan menyala ni. Biasanya tanda dia tanda nak kena servis lah. Sometimes dealer Suzuki akan buat kan lah. Cuma kalau korang malah buat kat Suzuki, korang nak buat sendiri, so ada tip lah untuk nak hilangkan ni. So off, and then hold ni sambil korang on. So dia akan blinking, hilang. Okay, tu je, settle. Next aku nak ajar korang untuk setting jam lah yang ada kat sini. Let's say jam korang lari ke, time tak betul ke kan. So apa kau boleh buat, on, hold 2 ni sampai dia blinking macam ni lah. So macam biasa, 42, 43, 45, 46. So tadi 42. Okay, so yang ni 7, 8, 9, 10, 11. So kita back ke 6 balik. Okay, contoh eh. So hold 2 ni. Okay, settle. So settle lah, siap. Okay, next aku nak setting dekat RPM limiter ni, supaya aku boleh shift dekat 11.5, tak termiss lah contohnya. So yang ni adalah setting low. RPM limiter dia dekat 5 lebih kurang. Adjust RPM limiter yang high ni dekat 10 kalau tak silap akulah. And next, yang ni adalah preset. So apa yang kau perlu buat, tekan select lama-lama sampai dia keluar ni. Clip, tekan satu sini, blinking. Lepas tu kau akan tekan sini satu sampai dia keluar sini. And next, adjust. By the way, maksimum 11.5. Okay, minimum 3. Okay, adjust lagi. Sebab aku nak 11.5. Okay, sini eh, 11.5. So, aku tekan sini. Settle. Okay. Nampak eh, 11.5 tadi dia blinking. Okay, okay. So kalau kau nak reset trip contohnya kan, dia ni chemist memang tak boleh reset. Dia ni aku akan reserve untuk minyak hitam lah, sampai masa reset balik. So yang ni untuk penggunaan minyak, untuk sekali isi penuh ke, isi setengah ke, tak kisah. So untuk reset ni, apa kau boleh buat, tekan jah lama-lama, oh, kosong. So bermaksud kau reset balik lah dia punya reading yang. So kalau minyak ni blinking, jangan panik lah, sebab ni menandakan minyak kau dalam tangki berbaki 1 liter lagi. So boleh jalan around
50-60 km lagi kalau tak silap aku lah kena try, tapi mungkin kena maintain bawah 5 kot. Maybe lebih, mungkin boleh pergi lagi 80 ke kan. So aku tak pernah try lagi, nanti aku akan try. Okay. Okay, so last kali, kalau dua ni, satu, dua berkelip, bermakna baki minyak dalam tangki korang ada dalam lebih kurang 0.4 kalau tak salah aku lah. Okay. So aku rasa dah cover semua dah. Dah tak ada apa lagi. Jam, interval, RPM, minyak, tangki, semua trip. So dah tak ada apa dah. So semoga perkongsian ni bermanfaat lah untuk korang semua. Okay, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi nanti next video.